Ada yang orang, ada si Warman yang lagi ngalah suluh. Ini cara kerjanya, nanti burung turun ke sini, guys. Nanti burung turun ke sini, tong renonet. Gitu, guys. Nanti burungnya otomatis dapat ya. Oke, guys, dikarenakan ada yang datang tuh si Warman ke luaran peplakan. Kita pindah lokasi, guys ya. Oke, guys. Jadi pas kita lewat ke sini, banyak banget burung kutilang ya di sini. Ada beberapa, mungkin sekitar 5, 6, 7, 8. Kita akhirnya tadi bawa si ini, guys. Tuh. Kita bawa si Jackie. Tuh, karena banyak banget burung kutilang. Kita coba ajak main si Jackie. Sudah lama juga dia nggak pernah dibawa main. Kemarin juga kita bawa di sawah ya, tapi itu nggak kena. Cuma si Jackie-nya ngegeruda. Ya. Ini dia videonya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita lagi ada di kuburan. Kita mau pikat, guys. Kita bawa dua burung kutilang sama perkutut kita, guys, si Jemong. Tuh, tim kita lagi proses tuh, guys, persiapan. Nah, guys, ini si Jackie kita pasang di sini, kutilang kita ya. Kita coba, guys. Dia dibawa ini, guys, ke hunting. Siapa tahu dia mau nyengkram. Ah, untuk perkututnya kita pasang di sini, guys. Ini proses pemasangan burung perkutut atau namanya si Jemong, guys. Untuk kutilangnya atau si Jackie kita pasang di sana, guys. Ini cuacanya bagus banget ya, panas, tapi anginnya agak lumayan kencang, guys. Ya, semoga aja poin sih. Katanya di sini, di kuburan sini ada burung perkutut yang suaranya lumayan mantap, mengkristal. Makanya kita datang ke sini, guys. Kita coba pemasangan di sini. Mencoba keberuntungan. Kalau burung perkututnya istimewa, kita pelihara, kita koleksi. Kita tidak bisa berkutik, guys, karena burungnya di samping kita ya, yang kutilang liarnya. Kalau kita gerak ini pasti dia akan terbang. Oke, guys, di punden ini kayaknya burung perkutut liarnya mungkin banyak yang terkena jaring ya. Kalau biasanya kan kalau di pikat mah paling kena satu atau dua ya. Tadi juga ada yang bilang orang sininya katanya di sini sering dijaring. Jadi alangkah baiknya nanti kita ke sini ya, guys. Terus kita rilis jodoh lah buat dia berkembang biak di sini ya, guys. Insya Allah nanti kapan-kapan kita ke punden sini lagi, kita rilis burung perkutut dua ekor jantan betina. Tuh, guys, ada yang mendekat, guys. Ada yang nyamper, guys. Nah, ini si Jackie, guys. Tuh, burung kutilangnya sudah mulai pada datang, guys. Tuh, Jackie nada-nada panggil terus. Nah, untuk sekarang kita coba pasang si Jackie di area pemakaman sini ya. Burung kutilangnya kayaknya pada galak-galak. Kita coba proses pemasangan di sebelah sana. Semoga aja bisa poin. Kita coba si Jackie menggunakan cengkram ya, oke? Oke, Jackie sudah terpasang di sini. Tuh, dia lagi berjemur.
Semoga aja ada yang nyamper ke sini ya. Tapi burungnya ada di sini nih, kutilangnya. Semoga aja nyamper ya. Oke. Ceki. Ceki. Tuh, kita sembunyi dulu, guys. Tuh, guys, ada nyamper ya ke si Ceki. Ada nyamper, guys. Ada 3, 4, ada 5, guys. Di atas kita nih, di atas kita ada yang nyamber. Semoga aja poin. Tuh, jakinya gacor banget ya. Kutilang liarnya kurang fighter, guys. Kurang galak. Masih di atas, dia belum mau nyamber ke bawah. Ada beberapa ekor di atas. Tuh, jakinya masing-masing terus dia turun ke bawah, naik lagi, turun ke bawah, naik lagi, tapi kutilang liarnya nggak mau mendekat, guys. Ada yang mendekat lagi, guys. Dua ya, dua ekor kutilang mulai mendekat lagi di atas kita. Oke, guys, dikarenakan ada yang datang tuh, si Warmad ke warung kepelakan, kita pindah lokasi, guys, ya. Burungnya juga nggak mau jadi ngebon jamper gara-gara ada si Warmad, guys. Kita mau pindah lokasi, kita cari lokasi yang lain, guys. Guys, ada burung. Burung apa sih, ya? Kita melihat di sekitar sini tadi ada burung, guys. Seperti burung ayam-ayaman tuh, guys. Terbang, guys. Gara-gara tadi ada yang mengganggu, guys, ya. Kita coba pindah ke sini. Tapi nggak tahu, guys, di sini kita belum menemukan burung kutilang. Kira-kira pasang di sini 4 mole, guys. Terus juga ada burung. Burung seperti burung ayam ayaman. Kita coba pasang di sini aja, guys, ya. Semoga aja ada yang nyamber. Ini burung kutilangnya. Padahal tadi udah 80% bakal kena, guys. Waktu di tadi. Cuma ada yang mengganggu, ada orang. Makanya kita pindah ke sini, ya. Ya, di sini semoga aja ada yang nyamber gitu. Kita coba aja pasang, ya. Kita juga nggak bisa sembunyi jauh-jauh kalau di sini. Ini dekat air, takutnya ada kegarangan juga. Makanya kita sembunyi agak dekat. Takutnya ada hewan yang mengganggu burung kita atau yang mengganggu si Jeki. Kita pasang dulu, guys, si Jekinya di sini. Ini keamanan si Jeki, guys, ya. Kita coba pasangnya pakai merbuk ini aja, guys, ya. Kita cantolin di sekitaran sini demi keamanan si Jeki, karena di sini tadi ada beberapa genggarangan, guys, yang lewat. Kita nggak mau si Jeki kenapa-napa. Kita nggak jadi taruh di sini, kita taruh pakai merbuk aja, ya. Siapa tahu ada yang nyamber. Oke. Oke, kita taruh di sini aja si Jekinya. Di dekat air, siapa tahu ada burung kutilang yang nyamber yang mau minum ke sini. Kita mau sembunyi dulu, guys. Oke, guys, dikarenakan sudah sore, ini udah matahari mau tenggelam. Udah waktunya asar, udah lewat sih. Ini jam 4-an lebih, guys. Kita mau sholat dulu, mau mandi. Nanti kita lanjut lagi besok, ya. Jadi di video kali ini kita tidak mendapatkan burung. Tadi mau dapat, tapi kan ada yang orang, ada si Warman yang lagi ngalah suluh. Nah, ini padahal burungnya kita pasang di sini, kita pindah, tapi nggak ada yang mau nyamber, guys. Kita pulang saja, guys, ya. Ini padahal kalau ada nyamber gini, guys, ini cara kerjanya. Nanti burung turun ke sini, guys. Nanti burung turun ke sini, gitu, guys. Nanti burungnya otomatis dapat, ya. Seperti itu, guys. Tapi dikarenakan hari ini tidak poin, kita lanjut lagi besok. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Terima kasih banyak sudah subscribe. Semoga semakin banyak rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, guys.